Halo abangku semua, mbakku, gimana kabar kalian? Saya harap teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaga selalu ibadah, dan yang terpenting, berbuat baik kepada sesama manusia dan juga alam semesta. Ya, hari ini saya ingin mengupdate perkembangan teman-teman semua yang menyerbu channel dari Stafis. Ya, saya sebelum itu, saya minta terima kasih kepada teman-teman. Ya, saya telah membuat voting di tab komunitas yang mana menanyakan sedikit terkait lagu cover yang memviralkan Mas Alibata pada tahun 2019 ya. Sebenarnya itu ada hadiahnya loh bang. Ya, tapi sayang dalam satu hari gak ada yang jawab ya. Di situ ada pilihan Dear God, Bohemian Rhapsody, Lingsir Wengi, serta Bengawan Solo ya. Saya ingin sampaikan jawabannya kepada teman-teman. Jadi kalian bisa tengok di tab komunitas channel saya ya, sebelum kita membahas Stafis ini. Pada tahun 2019, salah satu cover lagu yang memviralkan Mas Alibata itu adalah Dear God. Ya teman-teman, mungkin orang lama pasti tahu akan hal ini ya. Walaupun Bohemian Rhapsody itu diupload duluan, terus kemudian Dear God ya teman-teman. Nah Dear God ini yang memviralkan Mas Alibata langsung pung. Sampai saat ini ya teman-teman, beliau sampai memiliki subscriber dengan cepat ya. Terus kemudian reaction reaktor dunia, wow, that's really amazing ya. Karena pada saat Mas Alibata cover Dear God itu dari Avenged, itu langsung diapresiasi oleh gitarisnya Avenged ya teman-teman. Nah setelah gitaris Avenged mengapresiasi, datanglah Brian May mengapresiasi yang Bohemian Rhapsody. Dan itu sudah langsung naik-naik ya teman-teman. Ditambah lagi Mas Alibata cover Canon Rock, Bengawan Solo ya. Terus masuk bulan Desember tuh kalau nggak salah My Heart Will Go On itu udah mulai puncak-puncaknya itu. Nah itu informasi buat teman-teman supaya kalian ketahui. Pasti orang-orang lama pasti tahu bang. Orang-orang lama pasti tahu. Maka itu teman-teman yang baru bergabung, saya share informasi ini sehingga kalian bisa tahu awal gimana Mas Alibata tuh bisa menjadi viral. Oke, terjawab ya bang ya. Kita masuk ke channelnya Stafis. Saya ingin baca komentar-komentar kalian, apresiasi teman-teman semua. Di komentarnya ini saya bilang sangat bagus. Saya minta terima kasih teman-teman telah mengabulkan permintaan saya ya, yang mana saya katakan di video sebelum yang saya buat tentang Stafis itu, bahwa beliau akan memiliki banyak sekali subscriber ya. Dan terbukti ya, kemarin beberapa hari, satu hari kalau nggak salah, saya bahas tentang beliau dan dinonton lebih dari 60 ribu views. Beliau sudah memiliki subscriber 6.150, yang awalnya itu adalah 3.000 ya teman-teman. Dalam satu hari langsung bisa mencapai 3.000 subscriber. Appreciate, Stafis, good, good. Sekarang kita masuk untuk baca komentar dari teman-teman semua ya. Nah ini ya, kalian bisa lihat semua. Di sini judulnya adalah Guitaris React and Full Tap Alibata Sweet Chaloman. That's really amazing ya. Ini ada komentar, I have never seen a reaction like this. Jadi mereka belum pernah melihat reaktor yang model seperti ini ya teman-teman. Ini banyak sekali komentarnya, bisa sampai 1352 ya. Ini satu kali kita angkat langsung banyak sekali yang berkomentar, karena jujur mereka sangat mengapresiasi ya teman-teman. Terus ada dari Bradek Ilham ya, mantap bro, very detailed explanation to understand how Alibata their arrangement, that's really good, that's really good ya teman-teman. Ini banyak sekali yang pintar bahasa Inggris sih, beneran. Terus ada dari FX Widodo, not just reaction, I am learning strange chord. Wow, wow, mereka belajar ya. That's good, that's good. Terus ada lagi dari Charlie Brown, kelihatannya orang luar negeri deh. Stafis, here is one of the few Alib reactor that actually deserve a subscribe from Alipers and actually in-depth analysis. Alipers, you disubscribe Mr. Stafisnya. Oh siap, ini banyak sekali di reply ya teman-teman. Sampai 10 reply di sini.
Dan, wow, ini udah kalian bisa lihat saling dukung yang sangat luar biasa ya teman-teman. Terus ada dari Bayu G. Prasetyo, this is the most detailed breakdown of Alif's cover. Alif's cover, wow, that's really good. Ini banyak sekali. Ada dari Wahyudi Blank, this is named reaction, very detailed, I like that. Betul ya teman-teman, dia sangat detail sekali sampai buatkan tab segala, penjelasannya juga sangat luar biasa, saya suka sekali. Terus ada dari Dedi Saifullah ya, reaction from the real guitarist expert, good job. Wow, dia katakan bahwa Stevius ini expert ya teman-teman, saya bilang sangat bagus sekali sih. Terus ada dari Beethoven, he have metronome in his head. Wow, apa maksudnya? Kurang paham. Tulis di komentar ya teman-teman bagi kalian yang tahu. Aduh, ini banyak sekali nih. Terus ada dari Azeng, ya Prayutno. Wow, so good. Yeah. So expert, thanks for the reaction and greeting from Alipers Indonesia. Dia mendapatkan support dari Alipers Indonesia ya teman-teman. Saya bilang ini sangat bagus sekali. Ada dari Canyon ya. Next tracks Alif Batas, Still Got the Blues, Gary Moore. Ini banyak sekali yang request juga ya. Ini kelihatannya bukan satu orang yang request saja, tapi banyak sekali yang request. Ya. Ini saya baca yang ada gambar-gambarnya bang. Kadang-kadang yang tidak memiliki picture itu, kadang-kadang akun bot itu juga ada sih. Ya. Ada dari Prats Adi, wow, nice reaction my friend, so detailed, wow, that's really good. Yeah. Ada dari Mbah Wol, yeah, Mr. Steph, how are you? Please reaction vertical horizon. Yes, I have read cover Alipata. Wow, langsung dikasih love ya teman-teman. Saya suka sekali nih, saya suka nih. Terus kemudian ada dari Agus Suroso, ya. Yeah. How about Bohemian Rhapsody? Wow, di love semua, guys. Bagus sekali ya teman-teman. Ini saya suka sekali karena respon dari Stavis pun ini juga sangat bagus sekali. Kalian sudah bisa lihat ya bang ya. YouTube channelnya sampai terbakar nih. Satu video ini baru satu hari langsung ditonton kurang lebih 47.000 ya, 222. That's really amazing and really really crazy. Nah itu ya bang ya, yang bisa saya sajikan informasi buat kalian. Semoga bisa dapat get the point dan juga mendapatkan gambaran. Saya minta terima kasih sekali dukungan dari teman-teman. Saya juga sudah respon untuk memberikan spesial video ini untuk menanggapi komentar-komentar dari teman-teman semua. Ya, apabila ada saran, usul, opini, request, dan lain sebagainya, bisa kalian tinggalkan pada kolom komentar video ini. Saya ingin baca satu per satu. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan lain sebagainya, maklum bang, namanya juga manusia. Oke, kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi. Thank you so much, bye.